Daripada Vits Noodle Set koleksi mi segera Aura Itali. Sekali rasa pasti jatuh cinta. Sedapnya. Memang sedap. Produk diiktiraf halal oleh JAKIM dan jangan risau, banyak kami berikan kepada anda. Ya betul, ini dia package combo eksklusif. Kita ada 93 paket. Antaranya anda akan dapat 25 paket perisa kari, lepas tu 25 paket perisa ayam, 3 pack untuk ekonomi mi segera dan juga 8 pack perisa sayur. Betul tu, package combo eksklusif 93 paket ni kami datangkan juga dengan 8 paket bihun segera perisa ketam, 8 paket mi goreng aglio olio, 8 paket mi goreng bolognese dan 8 paket mi goreng carbonara. Memang menarik dan sangat banyak, jadi jangan tunggu lama-lama, cepat dapatkan segera. Ucapkan kepada anda yang sedang menonton kami di TV9, semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Ujung-ujung minggu ni tengah duk fikir-fikir nak makan apa. Nadia dengan Tahira bawakan menu-menu baru hari ini. Ha, inilah dia Nadia. Siapa tak suka mi segera? Betul. Semua orang suka mi segera. Kadang-kadang bila kita tak tahu nak masak apa, ujung-ujung mi segera lah jawapan dia. Memang kadang-kadang tu bukan apa. Kita ni dalam masa satu bulan selalu kita pergi ke pasar dan sebagainya. Selain daripada beli sayur-sayuran kan, troli kita mesti kita akan letakkan mi segera. Betul. Ni, kakak, acik ingat tak paket ini? Paket ni daripada zaman bukan zaman mak kita. Zaman nenek kita pun dah ada dah paket ini dan juga ini dia kita bawakan lagi kepada anda siri yang terbaru iaitu siri Itali. Nak mi segera perisa carbonara, yang bolognese, yang aglio olio, semua kita berikan kepada anda. Bukan apa Tahira, bila kita cakap tentang mi segera senang sangat-sangat, tapi kali ini tuan-tuan puan-puan yang banyak-banyak anda nampak dekat atas meja ini ada 93 paket kesemuanya. Harga bukan 200, bukan 100 tengah. Bukan. Berapa? Harga kami RM99. Wei, biar betul. RM99 dapat 93 paket. Wow Shop ni tak nak untung ke apa ni? Bukan apa. Kita ni menyayangi anda semua. Ini adalah kita punya paket keluarga. Bayangkan 93 paket kita bahagikan dengan RM99. Ibarat satu paket ni bayar RM1 sahaja tau. Betul. Lebih. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tengok betul-betul apa yang anda akan dapat dalam masa dalam 93 paket. Kita tak bagi satu perisa kepada anda. Kita tahu ya mama. Mama suka ya makan yang kari punya. Nah, kita bagi 25 paket yang kari. Banyak. Lepas tu abah pula, abah suka pula ni perisa ayam. Kita bagi 25 perisa ayam. Lepas tu nak buat apa ni mi bandung pakai kita punya mi segera ni, ada perisa sayur. Lepas tu anak-anak suka suka bolognese, suka aglio olio, suka carbonara. Semua kita berikan kepada anda dan harga promosi kami RM99 hanya untuk 93 paket dan satu paket memang jatuh hanya RM1.06 sahaja. Memang berbaloi sekali. Betul. Jadi sebab itulah pagi ini lagi-lagi hujung minggu kan. Hujung minggu biasanya mak-mak kita ni dia tak naklah masak beria sangat. Betul. Dia macam apa yang ada dekat dapur aku masak lah ya. Jadi inilah ceritanya tuan-tuan. Tapi sebenarnya kan kita boleh juga orang kata ubah suai kita punya menu. Tak semestinya kita perlu makan nasi sahaja setiap hari. Ada hari kadang-kadang kita keluar rumah makanan contoh makanan-makanan bangsa Korea ke ataupun bangsa Jepun, kadang mereka menggunakan mi juga. Dan juga ini kita boleh jadikan sebagai salah satu cara untuk anda mengubah selera anda. Dan pembuatan kita punya produk ini adalah pembuatan yang sangat-sangat-sangatlah berkualiti. Betul. Anda boleh lihat sendiri pembungkusannya, pakej yang kami tawarkan juga cukup-cukup berbaloi. Bagi Tahira sendirilah, kita punya set mi segera pada kali ini memang tak dapat ditandingi di luar sana. Betul. Lagi pula ada dia punya aura-aura bau Itali tu. Betul. Memanglah enak sekali. Ni awak nak buat apa? Ni saya nak tunjuk kepada anda semua. Kita ada yang pertama sekali, ini adalah perisa kari. Bak kata Nadia tadi, apa tu favorite mak awak ya? Mama suka mi kari. Mama suka? Jadi kita ada favorite ni mi kari. Ada gunting bawahnya. Ada gunting bawahnya. Jadi kita boleh saja. Biasalah kalau kita biasa kat rumah macam itu aja. Ya, kita macam itu aja. Itu aja.
buka macam itu. Jadi kat sini anda boleh lihat nak masak mi segera semua orang tahu. Yeah. Tak perlu lagi fikir-fikir. Kat dalam ni dia ada dia punya ni ah perencah ni. Kita boleh terus masukkan saja dekat ayam didi ni ha. Nadia kalau biasalah kan makan mi segera berapa paket dengan keluarga? Saya mi segera kalau sekali masak tu 2 paket terus. 2 paket sebab terus saya seorang. Tak boleh nak makan seorang-seorang. Saya kena makan sekali dengan ramai-ramai. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, masukkan dia punya perisa dulu. Alah anda pun tahulah. Betul. Cuma kita kali ni kita nak buat yang special punya untuk anda di mana kita ada lagi bahan-bahan tambahan yang lain untuk menyedapkan lagi. Dia dah sedap. Buat dia saja pun dah sedap. Lepas tu lagi dengan macam gini sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan. Anda tengok betul-betul ni ha. Lagi-lagi anak-anak kita kan. Yo. Dia pukul 10, 11 malam. Ibu, adik lapar lah ibu. Buka-buka. Yeah, yeah. Memang macam itulah tuan-tuan puan-puan. Buka-buka almari kosong saja. Tapi kali ini bersama dengan kami, buka-buka almari saja tuan-tuan dan puan-puan. Tu dia. Kami ada 93 paket kita berikan kepada anda. Betul. Rasa sedap. Masa saya mula-mula dapat Vicks noodle ni kan, terkejut saya tau. 19 set telah berjaya jual. Saya mula-mula dapat terkejut. Punyalah banyak. Biar betul dia punya paket sampai 93 paket ni ha. Mana dia buat orang? Yo. Paling-paling pun kan kita ni ha duk tengok. Biasa kita beli dalam satu paket ada 7, ada 6. Ni 93 engkau satu kotak. Ya betul. 93 paket yang pelbagai tuan-tuan dan puan-puan. Daripada perisa kari sampai kita bagi sayur-sayuran, kita bagi lagi dengan siri Itali ya. Siri betul. Itali ni anak-anak kita ada yang suka bolognese, ada yang suka carbonara, suka yang rasa cheese-cheese macam tu. Ui. Ada juga yang suka aglio olio biasa betul. Anak-anak zaman sekarang kan. Ha, dia orang banyak tengok cerita Mak Saleh. Tengoklah tu ha, tak apa jangan risau. Ni kali ni kita berikan kepada anda mi segera yang pelbagai perisa ada 93 paket. Harga kami hanya RM99 sahaja. Sedapnya Tahira. Bau betul. Dia memang cukup-cukup sedap sangat-sangat. Kan? Ha, tak cukup lagi dengan tu macam itu kita tambahlah lagi kalau nak lagi sedap dengan udang ke, kan? Dengan soto ke, dengan sayur-sayuran ke, memang dahsyat. Betul tu. Sebenarnya nak tambahkan apa ni ikut pada anda. Kadang-kadang ada orang tak suka sayur, ada orang suka ayam, ada orang suka ikan, ada orang suka udang. Ikutlah kepada anda. Kami ni hanya memberikan idea saja. Anda nak tambah apa kat dalam tu. Kok-koklah kalau anda ni ni biasa kalau orang buat steamboat ke apa pun, mereka suka juga ada mi segera tambahan macam betul? Ni. Selain daripada mereka nak bakar-bakar aje kan. Mereka tambahkan ini sebagai makanan yang boleh mengenyangkan lagi perut mereka. Ya betul. Ni ha tuan-tuan puan-puan, bukan sekadar mi kari sahaja kita berikan kepada anda ni ya. Yang paling famous sekali yang memang daripada dulu lagi dah ada dekat pasaran sampai hampir lebih pada 40 tahun tuan-tuan puan-puan, daripada yang Vicks ni adalah yang kita punya mi segera yang paket warna kuning ini. Betul. Tapi yang paling penting daripada tadi saya nampak macam dekat kedai dah. Sedaplah tengok mi dia sendiri pun kenyal. Memang betul sekali cepat masak. Anda tak perlu lagi risau. Sedap dimakan, sedia dihidang. Sekali rasa pasti jatuh cinta. Dan bukan itu saja, anda semua kena tahu ini adalah salah satu set yang cukup-cukup berbaloi sekali. Nak hidang dah. Nak terus angkat aja ni ha. Okay. Tapi apa-apa pun kita tutup api dulu. Anda semua boleh tengok sendiri hasilnya. Biasa kalau kita tengok cerita-cerita kegemaran lah kan. Kita akan makan dalam ni terus. Ya betul. Ah kan, cerita kegemaran bahasa Korea. Ah macam tu saja Tahira selalu buat tu. Cuba tengok betul-betul tuan-tuan puan-puan yang ni yang kita nak berikan kepada anda. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan seronoknya hujung-hujung minggu macam inilah kan. Ui. Kita bersama dengan keluarga ada je lah. Dah rumah kita macam kedai makan dah kan. Nak yang kari ada kari, nak yang sayur ada sayur, nak yang siri Itali semua kita berikan kepada anda. Bismillahirrahmanirrahim. Awak jauh sikitlah saya nak buka ini lah. Saya jauh. Saya nak tumpang makan, nak merasai sedikitlah macam mana dia punya rasa. Yang pertama sekali adalah perisa kari. Dia kalau abang-abang makan ni laju aja kalau pengacara-pengacara kat sini. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bau dia memang cukup-cukup sedap. Tadi masa Tahira masukkan saja perisa kari tu, harum semerbak bau kari dekat studio ni tuan-tuan dan puan-puan. Ingat ini baru perisa kari. Kita berikan kepada anda 25 paket. Jadi sebab itulah apa rasa. Okey. Biasanya perisa kari kita nak bagi anak-anak kita makan, kita rasa macam seram sejuk pasal pedas kan? Yang ini suam-suam je. Maksudnya anak-anak kita pun boleh makan. Wow. Maksud setiap keluarga tak kisah kalau orang suka pedas ke, tak suka pedas ke, memang perisa kari ni ngam. Yes, betul. Sedap. Sebab itulah. Ini adalah yang perisa kari ni, tuan-tuan puan-puan. Jangan risau. Ada mungkin yang tak suka kari ke apa, tak apa. Kita ada banyak lagi perisa. 31 set telah pun dijual, tuan-tuan puan-puan. Okey, sekarang ni kita nak berikan kepada anda yang economy pack pula. Yang ni, tuan-tuan puan-puan, mak saya pun pakai untuk meniaga. Mungkin anda yang ada kedai makan pun pakai juga kan. Dalam yang ni macam-macam anda boleh buat. Tadi Tahira ada sebutkan nak buat mi bandung boleh. Nak buat steamboat pun boleh juga. Betul. Yang paling penting dalam satu paket ada 10 mi
kami segera ini dan kita berikan kepada anda 3 paket terus. Ini daripada zaman dulu sampai sekarang dia tak pernah tukar dia punya packaging. Yeah. Saya dengar cerita ni lebih daripada 40 tahun dah ada dekat pasaran yang tu. Lama. Okay, apa lagi yang anda boleh buat? Bukan sekadar mi bandung, bukan sekadar steamboat. Ni nampak kita buat murtabak mi segera. Sedapnya. Saya nampak murtabak mi segera ni ada jual dekat pasar malam. Tapi itulah nak beli satu saja tak puas lah pula nak makan. Betul. Nak beli satu saja pun dah mahal. Ha, saya letak dekat tepi ni abang kamera. Saya nak potong kat sini. Oi, memang cukup-cukup sedap tuan-tuan puan-puan. Bau dia saja pun kita dah tahu dah. Ha, izinkan saya untuk memotong dekat sini. Cubalah tengok tu. Hujung-hujung minggu tuan-tuan puan-puan. Betul. Kita boleh masak bersama dengan keluarga kita. Tak payah lagi nak kena beli dekat pasar malam ke apa. Anda tengok betul-betul. Betul. Punyalah sedap dekat sini. Kita punya mi segera. Murtabak mi segera. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ini di antara idea yang ada. Saya tahu. Anda lagi tahu macam-macam lah menu yang anda boleh lakukan dengan mi segera. Ingat. Ini adalah kita punya pack ekonomi di mana, jangan risau. Kesemua sekali kita ada 93 pack dengan harga hanya RM99. Memang berbaloi sekali. Ini kadang-kadang pula kan. Ada juga orang yang suka mi segera tapi mereka tidak suka perisa-perisa seperti ayam, kari apa semua. Diorang suka perisa sayur. Jadi kita datangkan juga. Kalau katalah kakak-kakak ada yang kata vegetarian ke apa ke. Nak juga makan mi segera, kita ada perisa sayur dekat depan tu pun anda dah boleh tengok. Dan sekarang ni kita akan terus masukkan perencana. Anda boleh paskan saya gunting. Kebiasaannya anda boleh lihat ada juga sesetengah mi segera. Dia ada dua perencah yang disekalikan dengan pembungkusan seperti ini. Jadi senang dan juga cepat untuk anda masak. Apalagi kita pun lalu kan lah gunting ni. Tunggu masak aja kan. Sambil-sambil tu anda duduk rumah tu tak tahu nak makan apa. Kadang terfikir. Boleh aja kita terus masukkan kita punya perencah kat dalam ni. Sambil tengok TV, tengok drama kegemaran. Buatlah perisa sayur kali ini. Sedap. Tapi ada orang cakap perisa sayur ni kadang-kadang rasanya agak plain. Tapi tak apa. Kalau kita campurkan dengan kita punya bahan-bahan lain kat udang. Apa tu ayam, ada sotong, ada sayur-sayuran sikit. Menjadikan ianya lebih menarik. Okey, jadi yang ini pun dah selesai. Kita masukkan pula bihun ni. Ni bihun. Ni bukan mie, ni bihun. Ya, dia bihun. Lain ya. Jadi ada bermacam-macam. Anak-anak suka ni sebab dia kurang pedas kan. Kadang-kadang kita pun bila kita nak berikan untuk anak-anak kita yang masih kecil, sekurang-kurangnya ada pilihan. Betul. Nak sayur, ada sayur. Okey, yang sayur ni semalam saya dah rasa tau. Saya dah buat dulu dah. Sebelum kita buat show pagi ni. Sedap. Memang sedap. Sebab macam saya cakap tadilah, dia tak berapa nak pedas. Tapi andai kata anda nak rasa dia punya kuah apa ni, mi sayur ni, cuma tak nak lebih pedas, anda boleh letak cili padi ke apa ke kan. Sedapnya bau dia. Tengoklah tu tuan-tuan puan. Ini sekadar idea sahaja ya. Betul. Macam-macam lagi lah yang anda boleh hasilkan. Anda boleh tambahkan macam-macam lagi bahan-bahan. Idea kita ni pun kakak-kakak dah buat dulu dah kat rumah. Ya, dia orang lagi tahu. Dia orang lagi tahu. Tambah pula kan anda boleh lihat sendiri. Kadang-kadang ada orang berselera dia bihun. Ada pula selera je mi segera yang biasa yang macam ramen tu. Ada pula yang mi yang gempal-gempal sikit. Ikut kepada anda. Dan sekarang ni kebiasaannya ni, kalau kata sekarang ni orang dah boleh balik ke college ya. Student-student, pelajar-pelajar, mi segera adalah rakan baik anda. Tapi jangan makan selalu. Kadang makanlah nasi. Yang ni kita bagikan orang kata makanan tambahan. Yang di mana anda semua tak perlu lagi fikir-fikir nak beli banyak kali dekat mall tu, dekat pasar raya tu kan. Kita teruskan sahaja. Masukkan dia punya bahan-bahan tu. Teruskan sahaja masukkan kita punya bahan-bahan. Yang tadi Tahira cakap, anda kata rasa tak nak makan kosong saja, letak segala bahan-bahan. Letak cendawan ke, letak sayur-sayur ke, letak sotong ke apa. Nampak? Oi! Macam makan dekat kedai Thailand. Macam betul pun nak cakap. Macam makan mi sayur biasa tu kan. Jadi anda boleh lihat memang sedap dan memang menarik sekali kita punya masakan pada kali ini. Tak perlu lagi lah orang kata sibuk-sibuk nak order kat luar. Kat luar semangkuk berapa ringgit? Belah-belah juga kan? Ya, betul. Tapi yang ni seronok betul. Kalau yang ni lah, kalau tak nak makan seorang, nak makan banyak, buatlah sekali berpaket-paket. Kan? Lepas tu kuah dia lebihkan lah. Boleh makan ramai-ramai dengan keluarga kita. Sebab apa? Betul. Kita bagi banyak. Kita punya sayur ni bukan kita bagi satu dua saja. Banyak sangat kita berikan kepada anda. Nampak tu dia punya mie dekat situ. Memang elok. Betul. Anda boleh terus makan. Kata ada sesetengah orang dia suka kembang sikit. Ada setengah orang dia suka cukup-cukup masak. Ada pula yang suka yang liat-liat sikit. Ikut kepada anda punya cita rasa ya. Jadi kita pun dah siapkan kita punya mi sayur ni ha. Lalu kita hidangkanlah. Ya, betul. Memang cukup-cukup seronok lagi. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, jangan tengok saja, jangan tertelan alio pula. Memang sedap pun. Tapi kami nak bagi tahu
kepada anda. Anda kena rebut peluang ini. Sekarang kita tawarkan kepada anda 93 paket mi segera dengan harga hanyalah RM99 sahaja. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, rebut sekarang ni. Ingat, sebab keluarga kita ni ada yang suka makan lain-lain perisa. Jadi sebab itulah kami tawarkan kepada anda perisa yang pelbagai supaya masing-masing daripada keluarga kita dapat menikmati setiap perisa tersebut. Betul. Ada orang suka makan mi segera bihun, mi segera biasa, mi segera yang mi dia warna kuning ni. Ikut kepada anda. Lepas tu kita boleh tambahlah sikit. Kalau macam saya ambil sikit nak rasa je ni kan. Ambil nak rasa ni, kita tambah sikit dengan kita punya daun bawang. Tambah sikit dengan bawang goreng kita ni. Dah menjadi lebih menarik. Walaupun sikit begini nampak begitu berselera tau macam memang ini. Betul. Sangat-sangat. Yang tu yang sayur punya tuan-tuan puan-puan. Ini pula anak-anak pula suka makan aglio olio pula. Mari sini saya tunjukkan kepada anda. Okey, sebenarnya ada cara lebih mudah. Tapi saya hari ni nak buat cara yang orang kata tak adalah nak mudah sangat pun. Sebab kat sini saya dah panaskan minyak apa semua. Sekarang nak tumiskan saja bahan-bahan dekat sini. Alah tuan-tuan puan-puan, anda pun tahu buat dekat sini. Saja saya nak tunjukkan lagi kepada anda. Macam-macam lagi anda boleh hasilkan. Dah menumis-numis macam ni, bau dah naik apa semua. Jangan risau, kita ada berikan lagi kepada anda dengan dia punya packaging dekat ini sini. Ini aglio olio. Ya, ini adalah aglio olio. Ini adalah siri Itali. Kita berikan kepada anda, ada dia punya olive oil. Lampak ni kat sini, olive oil. Lepas tu kita bagi lagi dengan dia punya sayur-sayuran yang dah kering-kering kan ni. Lepas tu juga dia punya perisa dekat sini. Jadi lepas dah tumis, kita punya bawang-bawang, bahan-bahan apa semua, kita letakkanlah kita punya minyak olive oil terus dekat dalam ini. Tambah-tambahkan saja. Ini bagi saya, bau dia sedap betul. Lepas tu kita tengah berselera. Telan halio ya. Lepas tu kita bagi lagi dengan dia punya apa ni yang kering-kering dekat sini. Masukkan sahaja. Nama pun mi segera kan. Jadi tak payah nak menyusahkan apa semua. Dah begini apa semua. Lepas tu kita kacaukan sedikit lah. Ya Allah, masuk dalam mulut ni. Oh, sedap betul bau. Okey, kita kacau-kacaukan sedikit. Last sekali. Nah, kita masukkan kita punya mi segera dekat sini. Tapi dekat sini tuan-tuan puan-puan, ikutlah kepada anda. Anda rasa macam nak letak air sikit ke apa ke, boleh. Tak ada masalah. Ini aglio olio biasanya kalau nak buat cara yang biasa punya, yang manual punya, mungkin ambil masa sikit. Tapi jangan risau. Sekarang ni bila dah ada mi segera seperti ini, dah settle dah tuan-tuan puan-puan. Masukkan sikit sayur-sayur ni. Ni sebenarnya kan kalau kami tengok sendiri, biasa kalau kita masak mi segera paling malas sekali lah. Kita letak telur je. Kita letak telur je. Tapi yang ini mi segera yang agak rajin sedikit, yang nak nampakkan dia lebih menarik ni kalau nak hidang kat orang, tak tahu nak masak apa. Ni kakak-kakak, abang-abang ni kalau tak tahu, kadang-kadang orang bujang dia kata tak ada idea lah. Aku bukan pandai masak lauk-lauk. Masak mi segera. Cuma tambahkan sedikit warna-warni dalam mi segera kita ni. Menampakkan yang kita ni pandai masak. Dahsyat tak? Dahsyat tak? Saya ni tak adalah reti masak sangat. Tapi nak saya hidangkan untuk tontonan perempuan. Selepas ini kan, bila keluarga kita, suami kita, ayang, abang rasa hari ni nak makan macam ala-ala Itali lah. I nak makan aglio olio. Sekarang you dah ada aglio olio, abang. You nak apa lagi? Lepas tu nak cukupkan lagi dengan kita punya ala-ala Itali. Nah, kita garnishkan lagi dengan kita chili flakes dengan segala yang lain. Nampak ni, tuan-tuan puan-puan. Nampak tak? Seperti makan ala-ala dekat kedai Itali. Tapi ini adalah kita punya siri Itali. Aglio olio dan banyak lagi siri Itali yang lain kita berikan. Ikutlah kepada anda kan. Yang biasanya lah kan. Nadia, orang dah masak ni dia kena rasa. Saya tak ada masalah. Cumanya dekat sini saya nak tambah lagi. Sajalah kan. Okey, tuan-tuan puan-puan. Tak ada halangan dah untuk anda makan mi segera dengan pelbagai cara dah lepas ni. Saya jauh sikit. Betul ke tuan-tuan puan-puan nak saya rasa ni? Okey, mari sini. Okey, ini adalah mi segera saya masak sendiri. Mari sini saya angkatkan dekat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok betul-betul. Ini adalah masakan yang paling cepat. Tak sampai satu minit, saya dah berjaya untuk hasilkan mi segera aglio olio tuan-tuan puan-puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kejap-kejap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau kita tengok sendiri, kuantiti yang Nadia masak untuk satu paket tu saja dah memang menyelerakan dan cukup banyak sekali untuk seorang. Anda boleh lihat sendiri juga sebab apa? Sambil-sambil tu. Rasa macam sedap? Ya Allah, sedap. Memang sedap. Dia punya perasa tu kan, walaupun macam sikit tapi bila kita letak penuh. Pedas tak? Tak adalah pedas sangat pun, tapi memang ngam. Untuk anak-anak anda pun suka. Kalau rasa suka lagi pedas, letak lagi cili. Betul. Ikut kepada anda. Okey, sekarang ni apa yang anda akan dapat dengan kami pada kali ini adalah 8 jenis pack combo keluarga. Memang berbaloi sekali. Anda boleh lihat di sini harga promosi kita, tengok tuan, RM99 sahaja. Semua ni anda akan terima dalam satu kotak daripada jenama Vicks. Dan juga dekat bahagian ni, satu paket hanya RM1.06 saja. Siapa nak bagi? Paket yang cukup berbaloi. Mari ramai-ramai kita cuba mi segera daripada jenama Vicks hanya di Wow Shop.
Ini dia kami berikan kepada anda 8 jenis pack siap dalam 3 langkah saja ya. Buka bungkusan, keluarkan pack, masak, siap. Betul tu. Senang je kan. Pakej combo eksklusif 93 paket ni memang dahsyat sekali. 25 paket ada perisa kari, 25 paket ayam, 25 ekonomi mi segera, 8 paket Vicks bihun segera. Ya betul, tak cukup lagi dengan tu. 8 paket kita bagi yang perisa ketam, 8 paket aglio olio, 8 paket bolognese, 8 paket carbonara. Oh, baca pun dah kenyang. Harga pasaran kita RM120 dekat Wow Shop memang berbeza sekali. 93 paket harga promosi hanya RM99 sahaja. Ya betul. Jadi jangan terlio lagi. Dapatkan sekarang juga package combo eksklusif di Wow Shop. Betul tu, maturkan aplikasi Wow Shop sekarang juga. Mula bertapak di negara ini sejak 1975, jenama Vicks memangnya tidak asing lagi bagi peminat tegar mi segera. Beroperasi di Rawang, Selangor, pelbagai produk mi segera dihasilkan seperti mi kering, mi segera, udon dan ramen. Malah, Vicks turut melangkah setapak lagi menghasilkan mi segera siris Itali berperisa bolognese dan aglio olio pertama di Malaysia. Walaupun dalam situasi pandemik merendah, produk Vicks mendapat permintaan yang tinggi serta kenaikan berbanding tahun-tahun sebelumnya di pasaran tempatan dan antarabangsa. Antara perancangan jualan yang kami lakukan adalah dengan menawarkan produk harga mampu milik bagi membantu rakyat Malaysia. Bagi memastikan pelanggan menikmati semua produknya tanpa was-was, Vicks sentiasa memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi mengikut peraturan ditetapkan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Lagi-lagi hujung-hujung minggu macam ni kan. Setiap kali kalau kita rasa macam lapar saja, kita rasa kecewa bila pergi dapur, buka-buka almari dapur, loh, tak ada apa-apa pun, lupa nak topak barang-barang dapur. Tapi kali ini terang puan-puan, biasanya kalau kita nak beli mi segera ini dan sebagainya, nak kena beli satu paket. Bulan ni beli kari saja. Bulan depan beli yang sayur pula. Kalau begitu kesian yang lain-lain tak dapat pula kan. Jadi sekarang ni kami tawarkan kepada anda 93 paket yang terdiri daripada pelbagai perisa. Ada perisa sayur, perisa kari. Lepas tu anak-anak suka yang pokok carbonara, ayam, ayam. Nak ayam. Pun ada lah sayang. Jangan risau. Ayam ada macam-macam ada. Yang paling penting 93 paket. Harga kami tak sampai 100. Yeah. Hanya RM99. Sekarang ni, kalau anda adalah seorang pembeli yang bijak, anda sayangkan keluarga anda, anda nak kenyangkan perut keluarga anda, inilah pelaburan yang anda perlu lakukan sekarang. Betul tu. Pelaburan yang cukup berbaloi sekali. Siapa tak suka mi segera? Jangan bohong saya. Semua rumah kena ada mi segera. Yo. Pasal apa? Paling-paling waktu darurat kan? Alamak, Tantan. Sebelum ni lah, waktu-waktu saya teringatlah pengalaman kita semua. Pengalaman kita semua musim pandemik. Mi segera habis dulu. Betul. Pasal apa dia kata panik buying lah kan. Yes. Masa tu. Sekarang ni dah ada dah macam-macam stok. Ha. Tapi sekarang ni kami ni hanya nak memberitahu kepada anda, ianya bukan pada waktu-waktu darurat sahaja. Yeah. Ianya juga boleh dijadikan sebagai makanan harian atau makanan mingguan. Yeah, betul. Makanan yang bila kita tak tahu nak masak apa. Balik-balik nasi. Kadang-kadang boring. Yeah, betul. Kadang-kadang kita ni, time-time nak jaga diet kita sikit kan. Ha. Tapi nak masak ala-ala sihat-sihat sikit. Boleh kita ubah dia. Kita betul. Gunakan mi pack ekonomi tu. Sekapnya, saya tengok video ni saya rasa terlio. Yang paling penting saya dah buat dah apa ni mi segera daripada Vicks ini. Yang sampai yang paling saya suka kata Ira, dia cepat. Dia cepat sangat-sangat. Satu hidangan saya nak buat tu hanya berapa minit saja. Ini kan baru cerita dah keluar ni nampak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok kotak yang besar kedabak ni. Ha? Yang ni lah yang akan sampai dekat rumah anda. Anda buka-buka saja. Yang tu pun penyibuk jugalah. Buka-buka saja nampak segunung terus mi segera kita berikan kepada anda. Ha. Nampak bukan setakat dia punya perisa kari. Macam-macam perisa kita berikan kepada anda. Macam saya, saya kan muka lalat Itali ni kan. Alamak. Gitu. Jadi naklah rasa. Dan claim. Yang claim sendiri. Dan claim. Ya, kali ni kita nak buat yang bolognese punya, carbonara punya. Masya Allah. Okey, kakak, abang dengar ya. Saya buat 3 perisa ni tak sampai pun 5 minit. Betul. Dan sebab sekejap. Dan ketiga-tiga ni dihabiskan oleh Nadia Hasna. Ya, betul. Memang betul sedap lah Tahira. Dia punya kuah bila kita buat yang ketam tu kan. Rasa dia punya rasa kuah ketam. Rasa ketam tu kan? Ya, sedap. Betul. Ya, lepas tu yang bolognese tu potong saja bau. Oh, semerbak betul. Nampak Tahira pun sama dah sampai mana dah. Mana tanya saya ni unboxing tau mula-mula. Ingatkan sikit. Tengok-tengok buka-buka.
Ya Allah, penuh. Banyaknya blok. Betul. Ini adalah satu-satunya mie segera yang paling banyak pernah saya terima. Di mana saya sendiri pun rasa macam, biar betul bila masa nak habis ni kan? Bah kata saya punya penerbit nama dia Adiba daripada rumah. Jadi Adiba, saya dah boleh terus makan ke? You boleh simpan stok sampai tahun depan, dia kata. Ya, memang betul. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, untung sangatlah. Bukan apa, mie segera macam tadilah Tahira bagi tahu. Kadang-kadang waktu darurat, tak darurat pun. Waktu perut kita darurat pukul 2 pagi. Woi, lapar pula, terjaga daripada tidur kan? Tak ada benda kita nak makan, buka saja almari tu sekurang-kurangnya. Anda ada pilihan daripada sayur-sayuran, daripada kari dan sebagainya. Dan kita nak beritahu kepada anda, ya. Kami daripada tadi bagi tahu kita ada siri terbaru, iaitu siri Itali. Siri Itali ni, tuan-tuan perempuan. Saya rasa saya tak pernah nampak lagi mie segera lain yang buat macam ni. Ini antara kata pengguna, ya. Dia kata dekat sini, aku ni tak adalah suka mie segera, tapi yang ni aku suka sangat-sangat, katanya. Lepas tu, apa lagi kat sini? Confirm sebungkus memang tak cukup. Betul. Banyak dia cakap ni. Tapi biasalah orang yang biasa ni kan. Semalam sajalah masuk kedai tengok bahagian makanan mie segera. Nampak produk baru keluaran Vicks ni. Tak tunggu lama. Kita serbu. Ya, betul. Katanya yang ni. Gi serbu cari kedai mie segera carbonara ni kan. Dijamin tak mengecewakan. Thanks me later. Ya, betul. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, percaya cakap saya, anda dah ada Vicks ni dekat rumah. Macam-macam jenis flavor yang anda boleh hasilkan. Jadi berebut sekarang. Jangan beli ikut talian. Sebab talian kami dah busy sekarang ni kan. Beli terus di aplikasi kami Wow Shop. Kita bagi lagi pada anda 5% Wow Cashback. Pasti jatuh cinta, sedapnya. Ya, memang sedap betul. Dan juga yang paling penting, produk ini diiktiraf halal oleh JAKIM. Jadi anda boleh menikmati tanpa ragu-ragu. Betul-betul. Kalau pakej combo yang sangat-sangat enak ini, kita ada 25 paket mie segera pisah kari. Ada ayam, ada pack ekonomi juga. Ada lagi 8 paket Vicks bihun segera perisa sayur. Ya, betul. Lepas tu perisa ketam ada, aglio olio ada, bolognese, carbonara. Dan semua sekali ini kita ada 93 paket. Harga berapa? Hebatnya sampai RM99 je. Tapi 93 paket. Jadi RM1.6. RM6 sahaja. Jadi jangan terio lagi tuan-tuan perempuan. Dapatkan sekarang juga package combo eksklusif di Wow Shop. Segera dapatkan di aplikasi kami. Dapat 5% Wow Cashback. Apa tu? Apa lagi awak nak buat tu? Masa nak tunjuk ni dekat kawan-kawan kita ni. Acik-acik tengoklah ni. Saya ada perisa yang begitu enak. Perisa ayam. Saya dah masukkan dekat dalam kita punya kuali ni. Anda boleh lihat sendiri perisa ayam ni. Dekat dalam dia ada satu sahaja perencah. Masukkan perencah dulu. Lepas tu kita masukkan mie aja. Tengok ni. Dah siap mendidih dah kita punya mie segera ni. Tambahkan sahaja lagi kita punya bahan-bahan lain. Nampak macam kosong. Biasa letak telur sebiji aja. Ala cian. Masuklah sikit sayur. Masukkan sikit dan nama perisa ayam, tambah sikit ayamnya. Oi, sedap betul. Nampakkan dia tu berselera ke, main cantik lagi kan. Ya, kebiasaannya lah kan. Kebiasaannya lah saya ni kalau makan seorang, memang memuaskan hati. Terliur kan? Tak terliur. Jadi sebab itulah tuan puan, tapi tadi kan Tahira bagi tahu biasanya kalau letak telur saja pun sedap. Yo. Dah sedap dah yang itu. Rasa macam nak lebih-lebih lagi, nak rasa macam ala-ala makan dekat kedai Aceh dekat bawah sana, dekat kedai Thailand dekat bawah sana, tambahlah segala barang-barang dekat sini kan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ini baru perisa ayam. Nampak? Perencah semua kita dah berikan kepada anda. Bau dia tak usah cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia memang cukup sedap. Silakan. Kita nak angkat Nahira ni dekat depan ni. Sekejap je kan? Sekejap je dah siap kakak. Siapa-siapa yang ada dekat dalam studio ni kejap lagi. Mangkok dengan ni dah siap hidang. Angkat makan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyang perut. Ya, betul. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tengok sini economy pack. Economy pack ini memang cukup-cukup banyak. Dan yang paling penting sekali kita nak beritahu kepada anda, yang ni bukan
baru-baru ada dekat pasaran. Dia ada dekat pasaran lebih daripada 40 tahun lagi. Saya tak lahir. Dia dah lahir dah. Mak kita dah makan, nenek kita dah makan. Ni kalau nak buat goreng boleh, nak buat mi bandung boleh, nak buat mi mutabak mi segera boleh. Tapi kali ni nampak bawah ni saya ada apa? Saya ada laksa Thailand. Laksa Thailand. Tak payah pergi Thailand dah kakak makan ya, lepas betul. Ni. Sampai-sampai rumah. Sawadikap. Sawadikap. Yang paling penting sekali, kuah dia dah siap. Lepas tu dia punya bahagian mi segera dekat bawah ni saya dah toast kan. Mm-hmm. Jadi apa yang anda perlu lakukan, kita banjirkan saja. Tentara Pongkuan. Cubalah tengok itu. Saya terliur betul kali ni. Saya betul-betul terliur. Sebab apa? Dekat dia punya apa ni mi ni memang betul-betul kenyal. Mm. Bayangkan bila kita banjirkan dengan kuah yang seperti ini. Mm-hmm. Kalau ini dijadikan sebagai makan tengah hari pun memang cukup-cukup sedap. Tak cukup lagi dengan tu. Nah, kita letakkan segala kita punya bahan-bahan betul. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Mm. Yang ini yang kita nak berikan kepada anda. Ini adalah sekadar idea sahaja. Betul. Lepas ini anda dah boleh hasilkan dekat rumah. Jadi lepas ni suami kita nak makan apa ni mi Thailand ke apa ke semua anda boleh lakukan. Nampak tu? Betul. Dah macam dekat kedai Thailand bawah rumah. Kan, padahal kita buat sendiri dekat mana rumah tau. Tambah-tambah aja bahan-bahan ni ha, tapi kita hanya masukkan saja kita punya combo pack mi segera. Tadi mi, yang ini bihun pula bihun saya punya. Masukkan. Biasanya bihun Lapa cepat sikit masak. Ya, nak tunjuk kepada kakak-kakak semua ni. Dekat depan ni pun ada, tapi tak apa. Ni saya tunjuk kepada anda. Ini adalah mi sup ketam. Kat dalam dia ada jenis tiga perencah. Tiga perencah tu kita gunting masukkan dahulu. Lepas tu masukkan saja mi ketam ni. Ha. Kalau kata mi ketam ni dia punya kuah tu sendiri dah rasa ketam. Tak cukup ni kalau kita tambah dengan seketul ketam. Ya Allah, sedapnya. Awak makan itu ketam kan? Ya, tapi sedap. Saya buat paling mudah. Saya buat yang kosong macam ni saja. Itu pun dah sedap. Saya pun rasa itu memanglah betul-betul puas hati. Jadi ini adalah peluang keemasan untuk anda dapatkan pack mi segera yang begitu enak sekali. Mana taknya, mi segera ni kebiasaannya waktu-waktu yang memang kita nak makan tu dia tak dijangka. Betul. Tahu-tahu je, rasa nak makanlah mi segera. Betul ni, Tahira, saya teringat satulah kan. Kita sekarang ni kan dah boleh keluar, dah boleh bercuti dengan keluarga kan. Betul. Ni, kita bawa saja letak dekat dalam apa ni kita punya beg nak pergi piknik. Kan dan sebagainya kan. Lepas tu kita ada air panas apa semua, tak payah lagi kita nak kena beli yang kata nak beli satu mangkuk tu satu mangkuk dah berapa pula. Ini ada 93 paket macam-macam perisa. Pokoklah mak kita nak ikut kita pergi berkelah bersama dengan keluarga. Mak suka perisa apa mak? Walnut suka kari ya. Patut ayah pula suka yang sayur. Silakan. Sedapnya. Tambahlah sikit ni ha lepas tu ni ha. Biasanya kalau kita makan ni anak-anak suka goreng kan. Ini kita rebus sekali dengan mimi ni ha. Bagi dia rasa sedap sikit, bagi dia rasa berselera sikit. Tapi sikit nak buat ruangan untuk sayur. Bagikan kita punya ni yang kata masakan kita ni menjadi lebih enak dan lebih sedap. Ini bermakna anda sendiri yang boleh mengikut kreativiti anda. Mi sup ketam kita siap ready untuk Cik Abang. Tengoklah tu. Daripada tadi yang kosong-kosong boleh makan ikut kosong-kosong. Nak buat yang tambah-tambah, nak penuh-penuh pun tak ada masalah. Ceritanya sekarang tuan-tuan perempuan yang masalahnya anda tu masih lagi nak tunggu lama-lama dekat talian. Kenapa nak kena tunggu lama-lama dekat talian? Rebut sebab ini adalah pembelian yang memang cukup-cukup bijak dengan harga RM99. Macam-macam perisa yang anda dapat nampak tu. Nampak yang tak? Kami hidangkan ni memang cukup-cukup special lah. Betul. Sebab kita letak macam-macam dah. Ya, mana taknya. Nadia awak tengok sendiri. Mi ketam ni dapat pula dengan kita punya seketul ketam dengan dia punya isi-isi yang lain. Yang memang cukup memuaskan hati dan mengenyangkan perut kita. Ini seorang makan. Tapi kalau saya dua orang lah. Saya buat kecil je. Pasal apa ni? Isi dia banyak. Kalau saya tak cukup lah untuk seorang. Tak cukup. Okey. Okey. Seterusnya, mari sini tuan-tuan perempuan. Saya nak tunjukkan. Tadi saya sudah tunjuk cara untuk buat aglio olio. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk buat Bolognese. Bolognese ni anak-anak confirm akan suka. Betul. Mak, nak spaghetti bolognese. Apa semua kan? Jangan risau. Sekarang ni saya nak buat cara yang macam ala-ala dekat restoran. Saya panaskan kita punya minyak. Lepas tu kita letakkan segala bahan-bahan dulu. Letaklah dia punya daging ke. Lepas tu dia punya garlic dan sebagainya kan. Kita tumislah dulu. Betul. Jangan risau. Yang mana dia punya olive oil apa semua kita bagi juga. Betul. Tapi yang tu untuk kita gaulkan dekat kita punya mi segera. Sekarang ni dia dah masak ni kan. Okey, sekarang saya tunjukkan kepada anda. Saya letakkan dulu olive oil dekat sini. Alah ini cara mudah lah tuan-tuan perempuan. Tapi kadang-kadang tu kita rasa macam nak ala-ala special sikit walaupun kita makan mi segera kan. Lepas tu kita letakkan lagi dengan kita punya perisa Pencang. Dekat sini. Lepas tu kita letakkan lagi dengan segala bahan-bahan kering. Ini adalah tomato kering eh. Perasan tak bau dia sedap sekarang? Bau dia naik betul. Tambah pula bila awak tumis dengan daging-daging ni dengan galik-galik. Ya Allah ya Tuhan. Okay, saya rasa seperti di Itali. Saya pun rasa seperti macam sedang tukar masak Itali gitu. Nampak ni. Okey, lepas tu baru kita masukkan dengan kita punya mi segera dekat sini tuan-tuan puan-puan. Maafkan saya ya. Okey, sekarang saya nak menggaul-gaulkan dia tuan-tuan
sekarang, puan-puan. Mak saya kalau nampak saya masak yang macam ini mesti dia rasa bangga. Sebab apa tahu? Saya kalau dekat rumah nak masak mi segera, tidaklah saya nak masak macam ni, tuan-tuan puan-puan. Saya akan masak yang orang kata yang paling simple sekali. Rasa macam tuan-tuan puan-puan, saya suka makan yang perisa pekat-pekat sikit. Jadi saya tak suka tambah air. Tapi kalau saya, ikutlah. Kadang-kadang saya letakkan sikit, apa tu? Apa ni? Olive oil. Olive oil tu ekstra. Boleh, tak ada masalah. Sebab nak bagi dia nampak moist sikit kan? Yeah. Tapi ikut anda tak? Ada orang dia tak berkenan dengan olive oil. Ada orang suka, ikut anda. Kadang ada orang dia letak minyak biasa ni. Boleh. Tak ada masalah. Ikut kepada anda. Ikut kepada apa yang anda suka. Jadi kalau macam saya, memang suka makan benda-benda yang kering-kering macam ni. Jadi kalau macam ni, dah memang favourite saya lah. Okey, dah siap seperti ini, bolehlah kita hidangkan, tuan-tuan puan-puan. Yang paling penting, anda kira ke berapa lama untuk siapkan benda ni? Sangat-sangat cepat. Tak sampai 1 minit, tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling penting, ini yang kita nak berikan kepada anda. Kejap, saya tuangkan teruslah. Lambat benar, kan? Anda tengok betul-betul dekat sini. Ini adalah apa yang anda boleh hasilkan dekat rumah. Betul. Cukup lagi dengan tu, bolehlah tambahkan cili flakes ke apa-apa ke, garnishingkan sedikit. Sedap, memang cukup-cukup sedap. Apa rasa dia? Ni kalau kakak-kakak nak ambil kan? Sila, boleh rasa tak ada masalah. Yang paling penting sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, ingat kita bukan berikan kepada anda siri Itali sahaja, macam-macam perisa. Daripada perisa ketam, sayur dan sebagainya. Fishy jangan lupa angkat. Jadi makan kan tak masuk mulut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa silakan. Dia punya bau memang cukup-cukup sedap. Ya, tuan-tuan, macam mana? Sedap tak Chef Nadia masak? Rasa macam di Itali? Anda berada di Itali? Saya rasa macam awak ni Chef Hotel 5 bintang. Oh gitu. Saya bukan 5 bintang. Saya 4.5 bintang boleh. Jadi sekali lagi tuan-tuan, mari sini. Nadia nak tunjukkan kepada anda apa yang anda akan dapat bersama dengan kami. Ya. 25 paket kari. Dapat yang sayur punya. Dapat ayam punya. Dapat lagi dengan pak ekonomi. Semua sekali ini ada 93 paket. Harga kami hanya RM99. Ini bermakna kalau nak beli satu persatu, satu paket jatuh hanya RM1.06 sahaja. Betul. Jadi jangan tunggu lama-lama, rebut peluang kemasan ini, dapatkan segera di aplikasi kami Wow Shop. Kita bagi lagi 5% Wow Cash. Siap dalam 3 langkah. Pertama, buka bungkusan, keluarkan pack, masak, kenyang. Gitu. Betul tu. Ini dia pula package combo eksklusif 93 paket ni. Kita ada perisa kari, perisa ayam, mi segera, perisa sayur, banyak tau ni. Ya betul. Tak cukup lagi dengan tu, yang perisa ketam kita bagi, aglio olio ada, bolognese ada, carbonara ada. Kesemuanya sekali 93 paket. Harga berapa Puan Tahira? Hanya RM99 sahaja. Memang berbaloi sekali kalau kat luar 120 tau. Ya betul. Ni, jangan terlio lagi. Macam-macam kami dah tunjukkan kepada anda, rebut sekarang juga. Betul tu, muat turun aplikasi kami dapatkan 5% Wow Cashback. Kepada anda tentang mi segera. Siapa yang tak suka mi segera kan? Tapi biasanya kalau kita nak pergi dekat pasar setiap bulan, kita nak letak dalam troli kita tu kan? Satu bulan, apa ni, perisa kari saja. Minggu depan pula ataupun bulan depan perisa lain pula. Kita ni berkira. Sebab apa? Sekarang ni mi segera dekat pasaran bukan murah-murah lagi dah. Nak beli banyak-banyak terpaksa juga keluarkan duit. Jadi sekarang ni tuan-tuan puan-puan, bersama dengan Wow Shop, kita bawakan daripada Jenama Fitz. Jenama Fitz ni daripada tahun 1970-an lagi. Jadi kena rebut. Sekarang ni 102 set telah pun dijual. Anda tengok betul-betul packaging ekonomi ini. Memang cukup-cukup terkenal. Betul? Dan daripada zaman mak nenek kita lagi dah pakai. Betul tu. Sebab apa? Jenama Vicks ni kan kebanyakan orang suka pasal apa? Rasa dia maintain. Daripada dulu sampai sekarang sama aja rasa dia. Keenakan dia, kekenyalan dia, kelembutan mi dia. Tambahan rasa dia semakin hari semakin improve. Semakin hari semakin bagus, semakin sedap. Betul. Mana tanya kita ni kalau diibaratkan dengan makanan. Saya pencinta makanan, bukan pencinta lelaki ya. Ambul. Pencinta makanan yang di mana tidak dapat dipisahkan lagi. Bermakna kalau kita setiap kali merasai benda-benda yang sedap, makanan-makanan yang sedap, kita akan nak mengulangi lagi makanan itu. Tapi masalahnya talian kita bukan main sesuai lagi. Saya dapat mula-mula kat rumah terkejut. Awak lah banyak sangat ni dalam kotak ni. Katanya berapa ringgit lah agak-agak bila cek-cek dekat kita punya aplikasi Wow Shop. Mak engkau ni RM99 je. RM99 bukan dapat sikit-sikit barang ibu. Ibu dapat 93 paket mi segera yang bukan satu perisa bu. Macam-macam perisa.
perisa. Ada sayur, ada kari. Lepas tu ada lagi dengan ayam lah, ada perisa ketam. Tak cukup lagi ni, anak-anak semua kan suka makan makanan Itali yang gitu kan. Bolognese lah, carbonara lah, aglio olio lah. Jadi tak payah lagi nak beli-beli dekat luar. Ada termasuk sekali dalam kita punya combo. Ini namanya adalah combo meriah. 93 paket harga RM99. Ini bermakna satu paket tu jatuh RM1.06 sahaja. Saya kan? Saya tengok je pun saya dah kenyang lah. Kenyang pasal kan? Apa saya tadi masak banyak sangat. Makan masuk mulut kenyang lah kakak. Yo. Tambah pula ni, ha, dah lah keluarga kita ni keluarga yang besar. Sama dengan si kenik tu, ha, sibuk nak tengok. Keluarga besar ni biasanya yo, nak masak bukan sekali sepaket. Sekali satu bandel tu kita boleh habiskan. Yo, lagi kalau buat lah steamboat ke apa. Steamboat kalau makan kat luar seorang dah RM60, RM70. Betul, buat sendiri kan? Kat rumah buat sendiri je. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, lagi-lagi dalam keadaan sekarang ramai orang berdatang rumah, boleh kita hidangkan juga mi segera. Masaklah power-power kan, letak macam-macam bahan. Jadi segera dapatkan di aplikasi kami Wow Shop, kita bagi lagi 5% Wow Cashback. Kami bawakan daripada jenama Vit Noodle Set, koleksi mi segera Aura Itali. Sekali rasa pasti jatuh cinta, memang sedapnya. Betul tu, produk ini juga diiktiraf halal oleh JAKIM, jadi tak perlu risau. Ya betul, dan yang paling penting ini adalah paket combo eksklusif ya. 25 paket perisa kari, 25 paket perisa ayam, 3 pak mi segera dan juga 8 paket perisa sayur. Betul tu, ni ha paket combo eksklusif tambahan pula bagi 8 paket perisa ketam, 8 paket aglio olio, 8 paket bolognese dan 8 paket carbonara. Ya betul, ha, ni semua sekali adalah 93 paket, harga kami hanya RM99 saja tau. Cukup berbaloi sekali, jangan terlio, dapatkan segera. Cuba kita punya mi segera pada kali ini. Sekarang ni tadi kita dah buat perisa kari dengan berkuah. Tapi ni perisa kari bergoreng. Boleh juga sebenarnya. Lain daripada yang lain. Anda boleh lihat. Masukkanlah bahan-bahan apa sahaja yang anda nak. Ikutlah, kalau saya ikut kadang-kadang nak letak ketam, letak daging, letak bawang. Ada orang dia nak letak ayam, nak letak sotong, udang. Ikut kepada anda. Kami hanya memberikan beberapa jenis idea yang berbeza. Yang boleh dilakukan di rumah seperti biasa. Alah, kalau masa-masa gini aja simple, cik abang pun boleh buat lah. Betul. Ah betul cik abang, betul. Sebab sekarang ni kan mungkin yang isteri-isteri dah kembali bekerja. Lepas tu suaminya tu mungkin shift tak samalah kan. Mungkin apa ni, waktu isteri sedang sibuk bekerja, suami lapar pula. Ada yang risau. Adanya mi segera macam ni, bolehlah anda masak. Masak simple-simple pun janji kenyang abang. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, anda kena rebut. Ini adalah sekadar idea sahaja ya. Yang Tahira masak sekarang ni adalah daripada perisa kari, tetapi dia buatkan yang goreng-goreng. Ni lebih kurangnya kan macam apa ni, kita pergi makan dekat kedai mamak kan, dia orang suka buat maggi goreng. Maggi goreng, betul. Macam inilah caranya. Ni ha, mi goreng kita. Anda boleh lihat ya, mi ni ha, sebenarnya kenyal dia pun cukup. Tambahan ianya juga sedap, lembut, cepat masak. Lepas tu, dia memang jenis yang cepat aja mengembang yang macam gini. Jadi senang untuk kita makan, senang untuk kita masak bersama dengan kita punya keluarga. Tambahan pula, kalau anda boleh kat sini, bila letak ni ha, anda boleh tambahkan lagi dengan dia punya perencah kari supaya dapat merasai keenakan mi segera kita. Ya betul. Eh sedapnya kalau macam tu tuan-tuan puan-puan. Jadi sekali lagi ya tuan-tuan puan-puan, anda kena rebutlah bersama dengan kami sekarang ni. Sebab apa? 93 paket ini sekadar idea sahaja untuk anda nak buat macam-macam jenis masakan. Mi segera ni bukan cara dia simple sahaja. Walaupun dia memang instant, dia memang segera, memang cepat, tapi kalau anda ambil masa lebih sikit untuk tambahkan segala bahan-bahan, dah sama macam dekat kedai makan. Yo. Tapi sekarang ni anda boleh lagi jimat sebab kita bagi macam-macam perisa dengan harga RM99 dapat 93 paket. Wah, kakak. Ha, berbaloi sekali ya. Ha, kalau katakanlah kakak nak basah-basah sikit, kakak tambahkanlah sos ke, atau tambahkanlah air sikit ke. Ikutlah, kadang-kadang saya letak garam sikit. Tapi dia punya perencah ni dah cukup rasa dah sebenarnya. Ya betul. Dah. Okay, sementara Tahira duk masak dia punya apa ni, mi segera kari ya. Goreng punya tu. Sekarang saya nak buat yang carbonara pula. Ingat ya, sekarang ni kita tawarkan kepada anda ada juga siri Itali. Jadi sebelum nak buat carbonara
ni saya tak nak buat simple. Saya nak buat macam ala-ala dekat kedai, dekat restoran. Jadi pertama saya masakkan, tumiskan dulu kita punya bahan-bahan, kita punya bawang putih, kita punya bahan-bahan dan sebagainya. Lepas tu baru saya masukkan dengan segala perencah yang telah diberikan sekali dekat dalam paket. Antaranya kita ada olive oil dekat sini, masukkan saja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin anda lebih hebat, anda lebih tahu apa betul lagi nak buat. Ini sekadar idea sahaja sebab mungkin anak-anak sekarang tengah tengok kan, mama, saya nak makan carbonara lah petang ni. Sekurang-kurangnya anda dah tahu dah nak buat carbonara, lepas ni tak payah nak lama-lama sebab apa, dah ada dah kita punya mi segera seperti ini. Ya Allah, betul. Bau tak dia punya cheese? Bau. Naik saya tau. Sekarang bau dua makanan ni ha. Yo. Saya bau kari ni ha, saya bau dia punya cheese ni sekali ha. Yang ni ha, hidangan masakan untuk kita punya mi goreng kari tadi. Yo. Yang di mana dah siap, anda tak perlu lagi nak fikir-fikir. Sampai rumah abang nak makan ke, anak nak makan ke, dah tersiap sedia hidang. Siap ada lebihan lagi ni ha. Yo. Untuk anak kita. Betul. Ha, tambah ini pula kalau anda lihat lah. Kalau kita nak nampakkan dia lebih menarik sikit, tambah sikit daun bawang. Ha, tambah sikit bawang goreng. Wah, memang menarik sekali. Betul. Sajian santai sesuai untuk seisi keluarga. Ya, yang Tahira buat tu memang dah nampak sedap. Sangat terliur saya tengok. Terliur kan? Terliur. Ya, betul. Okey, sekarang ni hanya berapa minit saja anda dah tengok. Saya dah siap dah, saya punya carbonara. Nampak tak? Hanya beberapa minit saja saya letakkan lagi dengan macam-macam bahan dekat sini. Ikutlah kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sekadar idea sahaja. Betul. Nampak? Yang ni yang saya suka. Sebab apa? Bila masak sekejap macam ini, macam-macam lagi kerja-kerja lain yang saya boleh hasilkan. Anda tengok betul-betul dekat sini. Rasa macam kalau nak letak bahan-bahan yang lain lagi, tak ada masalah. Silakan letakkanlah, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Ui, sedapnya. Lepas tu kita letaklah sikit dengan kita punya chili flakes ke. Kita letak punya bahan-bahan yang lain. Awak nampak macam profesional. Ya, profesional. Itu cakap. Mak saya mesti bangga tengok saya masak dekat Wow Shop ni. Ya. Ha, betul. Bukan tu saja tau kali ni. Okay, nampak tak yang ni? Yang kuning ni. Ini pack ekonomi. Kalau kata nak makan steamboat dekat luar ke apa, satu kepala RM670. Tapi yang ini pack ekonomi, kita bagi banyak dapat ada 10. Ini kita nak buat steamboat ke apa, kita duk masukkan aja. Mi pack ekonomi ni ha. Begitu mudah dan pantas sekali. Jimat masa dan juga cukup banyak sekali untuk anda hidangkan untuk keluarga besar maupun keluarga yang kecil. Ya, betul. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, jangan tengok sahaja sebab apa, masa sekarang ni betul-betul mencemburi kita ya. Kita berikan sekali lagi kepada anda 93 paket daripada yang perisa kari, perisa ayam, macam-macam perisa lagi kita berikan kepada anda, termasuklah yang siri Itali, bolognese, aglio olio, carbonara, semua kita berikan 93 paket. Harga kami hanya RM99. Ini bermakna satu paket jatuh hanya RM1.06 sahaja. Betul. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, percaya cakap saya, selepas ini macam-macam lagi menu yang anda boleh hasilkan. Nampak tak? Segala menu-menu yang kami buat. Ini sekadar idea. Kami yakin anda lebih bijak, anda lebih kreatif untuk masak. Jadi kepada anda yang telah pun membeli, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Yang tak beli lagi, masih lagi tunggu dekat talian. Jangan tunggu dekat talian. Betul. Kakak. Kena rebut sebab kami tak banyak. Jadi beli terus di aplikasi kami Wow Shop. Betul. Super berbaloi sekali untuk anda seisi keluarga. Jangan lupa untuk dapatkan Beats Mi Segera 93 paket hanya RM99 sahaja. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kakak-kakak, abang-abang yang dah dapatkan. Ini merupakan pakej keluarga yang bakal mengenyangkan perut anda. Ingat, menu itu terserah kepada anda. Kami hanya memberikan idea. Terima kasih sekali lagi daripada saya, Tahira Sirat. Dan juga saya, Nadia Hasnan. Hidup mesti ada wow. Dah pun mana kami?